Pengurus Provinsi Jambi Persatuan Wartawan Indonesia periode 2017-2022 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Bidang Pembinaan Daerah Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Atal Depari di Novita Hotel Selasa. Pelantikan itu dihadiri staf ahli Gubernur Jambi Husni Jamal dan para tamu undangan lainnya. 2017-2022 dapat dikukuhkan atau diresmikan. Dan pada bulan yang penuh berkah ini, semoga ini adalah merupakan momen awal bagi kita untuk sama-sama mengemban amanah dalam rangka menjunjung tinggi dan mengembangkan profesi jurnalistik di Jambi demi kepentingan kemaslahatan umat. Dalam pelantikan ini, General Manager JEKTV Saman resmi dilantik sebagai Ketua PWI periode 5 tahun ke depan. Esos Wakil Sekretaris Arman, Benda SPT Anggota Ahraman, Anggota M Hisam. Mundur. Tunggu. Periode 2017-2022, Ketua KONI Kabupaten Pak Indra dan tamu undangan lainnya. Agak ketengah dikit gitu. Tepuk tangan kami ya. Ya, silakan diabadikan. Terima kasih dan kami silakan kembali ke tempat. Seusai pelantikan, Ketua PWI Provinsi Jambi Saman mengatakan pelantikan ini merupakan momen dalam rangka menjunjung tinggi etika jurnalis. Saman mengajak jurnalis bersama bertekad menjunjung tinggi kode etik jurnalis. Kedepan pihaknya akan meningkatkan kompetensi wartawan dengan melalui pelatihan jurnalistik serta pelatihan lainnya. Saman juga menghimbau kepada seluruh wartawan Provinsi Jambi untuk bergabung dengan PWI. Ke depan akan kita fokuskan kepada bagaimana wartawan dan itu yang kita utamakan. Selain dengan wartawan yang lain, ya konkretnya dalam bentuk-bentuk pelatihan jurnalistik. Kemudian ada juga yang kita mau perbanyak juga uji kompetensi wartawan. Jadi kita target kita 80% wartawan di Jambi ini bisa mengikuti kompetensi wartawan. Kita rekam semua wartawan, ayo gabung di PWI. Hanya saja itu kita punya aturan kita memang cukup. Anton, JEKTV melaporkan.